Cuy, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan lanjutin lagi untuk gameplay dari Dinosaur King-nya. Kemarin kita udah ngelawan boss kedua yaitu Ed. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi untuk chapter kedua dari Dinosaur King ini, cuy. Nah, di sini kemarin kita ada di Gobi Village ya. Di sini ada wabah tidur katanya dan kita akan menyelidikinya. Oke, sekarang aku mau heal-heal dulu ya cuy, karena kemarin setelah lawan Ed langsung diajak ke lab dan nggak di-heal, bayangkan. Di sini ada orang tua. Oke, fosil di sini itu katanya lebih dalam ya cuy, lebih dalam daripada di Eropa gitu. Asian Iron. Oke, berarti kita bisa upgrade drill kita ya, pakai besi Asia ini. Oke, dan upgrade-nya di kota sebelumnya cuy, bolak-balik dong berarti. Ya oke lah, kita langsung aja eksplorasi desa ini cuy. Di site cabang Asia ya, dan di sini mungkin ini kayak mayornya mungkin ya, tapi nggak tahu lagi sih. Sudah tahu bro. Nah, di sini ada apa? South Gobi Plain. Oke, Ovi shop. Ini kayak toko ya, mungkin kita coba datangi dulu. Aku mau jual cuy, karena kemarin kita dapat sesuatu ya. Ini Bayera fosil ini bisa dijual dengan harga yang lumayan, tapi cuma 200. Enggak lumayan itu cuy, kurang itu cuy. Kemarin aku dapatnya waktu grinding si Neovenator, dan mungkin aku mau beli healing item ya, beli healing item. Itu baterai mungkin nggak terlalu perlu ya, karena drillnya juga nggak ada cuy. Small dino drink aja cukup mungkin. Beli 2. Oke, selanjutnya kita akan ke ada domba. Ngapain anjir? Oke, semuanya tertidur ya katanya. Tolong aku. Oke, di sini ada apa? Gobi Restoran. Chef Bau. Oke, kita ajak ngomong. Blazing Chef. Oke, dia kayaknya minta tolong ya. Ayam, dia minta dibawain ayam. Oke, dia minta telur dari ayam terpilih ya. Dan kita suruh ngambil ayam itu di danau. Oke, mungkin aja dapat sesuatu yang berharga ya cuy, nanti kita nggak tahu. Oke, dan sekarang ada apa lagi? Oh, ada ilmuwan, mungkin dari di site ya, nggak tahu sih tapi. Oh, kakaknya bikin drill katanya, dan dia bikin radar. Berarti kakaknya itu yang di, nah itu yang di Eropa cuy.
kayak kita dimintai tolong ya, dimintai tolong, disuruh cari bambu. Oke, yes. Oke, suruh cari di sebuah gunung bambu ya namanya. Dan di sini mungkin nggak ada apa-apa lagi mungkin ya. Tapi aku mau eksplorasi, takut makan durasi cuy, nanti aja ya. Oke, ada event, ada apa lagi ini? Who are you? Ya ini yang musuhnya kemarin ya. Dan namanya Rod cuy, berarti yang kayak Leorio itu Xander ya. Oke. Oke, dia ngasih tahu kita kalau stone fragmentnya di Darkwood Forest. Oke, oke. Dan dia langsung pergi. Ngapain? Dia ngomong-ngomong langsung kabur ya. Gak guna. Oke. Oke, mungkin main questnya ada di Darkwood Forest, tapi kita mau cari ayam dulu ya. Dan nggak ada mapnya ya. Apakah harus mengandalkan indera keenam? Oke, ada dino baru dan mungkin aku akan cepetin aja. Oke, menang. Di sini ada apa cuy? Oke, dapat map. Dan sekarang kita akan menuju ke danaunya ya mungkin. Ini ada orang. Oke, ada cewek yang sedang bersedih katanya. Entah dia bikin puisi atau beneran ya. Oh, beneran ternyata. Oke, kita suruh bertanya ke dia, ke cewek yang sedang bersedih tadi ya. Dia deket di East Gobi Plain, di entrance-nya jadi di pintu masuknya. Tarbosaurus, oke, kita escape aja langsung supaya nggak terlalu lama. Dan di sini katanya ada ayam. Oh, itu. Wih, lari dia juga. Dan dikasih lewat dong sama si Rex. Oke, cuman gitu aja misinya. Dan kita sekarang cari bambu ya. Sintausaurus. Oke, kita udah lawan dan sekarang kita akan cari bambu. Dan ngelawan lagi, oke. Thank you.
Oke, Gunung Bambu ya di sini berarti. Kita cari bambunya. Oke, ini bentuknya udah aneh. Dan di situ ada dua, cuy. Kita ambil dua-duanya aja. Oh, itu udah hilang nih. Diambil salah satu berarti. Oke, kita akan langsung balik dan coba cari cewek yang tadi bersedih ya. Itu sebelah sini kan. Oke, ditutup ya masih. Oke, kena kutukan naga, cuy. Cewek ini dia kah? Kan dia dekat gerbang ya, berarti di situ dong. Tapi bentar, mungkin di sini ada lagi. Oke, kita coba balik ke cowok tadi ya. Coba ke ini orang ini. Tuh, nggak ada waktu. Oke, masih nggak bisa ya. Mungkin cewek ini ada di East Gobi Plain-nya beneran, cuy. Jadinya nggak bisa dilewati ya, karena masih ada pintunya ketutup. Dan sekarang kita akan langsung ke dokternya, cuy. Oke, dengan bambu aja kita udah bisa ngupgrade radar ya. Gimana caranya radar ditambah bambu jadi bisa ke-upgrade gitu? Oke, udah dikasih. Oke, udah selesai. Dan gila ya, masih nggak masuk akal gitu maksudku. Gimana caranya bambu bisa nge-upgrade radar? Deluxe radar ya. Kita bisa menemukan fosil di Asia dengan menggunakan ini, cuy. Oke. Dan untuk menggali tetap pakai Asian Iron ya. Dan kita sekarang ke Bau. Oke. Kasih hadiah, apakah fosil? Ancient Bowl, apa itu? Oke, kita akan coba cari tahu di episode berikutnya. Dan sekarang mungkin aku akan save dulu ya, cuy. Jadi hari ini kita udah dapet radar. Dan episode selanjutnya mungkin kita akan ke Dagwood Forest ya. Jadi sekarang aku akan save dulu. Oke. See you in the next video. Bye bye.